Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pergi ke negeri non-muslim atau kafir dipersoalkan dan dipolemikkan di antara para ulama. Secara umum, pergi ke negeri kafir memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan juga maksud. Ada orang yang pergi ke negeri kafir di dalam rangka untuk berobat. Dan ini menurut para ulama dibolehkan dengan syarat memang di negeri asalnya tidak memungkinkan untuk berobat secara baik. Kemudian yang kedua, pergi di dalam rangka untuk bekerja. Dan ini di antara para ulama melarang karena berbagai macam fitnah dan juga syubhat dan godaan syahwat itu sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, pergi ke negeri kafir di dalam rangka untuk belajar. Kalau memang di negeri asalnya itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka para ulama membolehkan hal tersebut. Pergi ke negeri kafir di dalam rangka untuk berdakwah, dan ini merupakan satu kemuliaan, merupakan satu kebaikan yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Dan yang kelimanya, pergi di dalam rangka untuk wisata murni, ini diharamkan oleh para ulama. Karena kita mengetahui sendiri, tempat-tempat wisata rata-rata banyak mengandung berbagai macam pelanggaran dan juga penyimpangan. Apalagi pemicu syahwat di sana sangat sangat tampak sekali. Adapun pergi ke negeri kafir dalam rangka untuk berdakwah merupakan satu kemuliaan, karena hal itu sejalan dengan firman Allah, qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan perhatikan bagaimana akibat yang didapat bagi orang-orang yang mendustakan agama. Intinya, secara umum, pergi ke negeri kafir dibolehkan oleh para ulama dengan tiga syarat. Yang pertama, memiliki ilmu yang bisa membentengi dirinya dari syubhat. Dan yang kedua, memiliki agama yang kuat bisa menghalau berbagai macam dorongan-dorongan syahwat. Dan yang ketiganya, memiliki kepentingan yang kuat, memiliki kepentingan yang baik, dan memiliki kemaslahatan, sehingga hal tersebut bisa mendapatkan berbagai macam apresiasi maslahat dari agama. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, terutama dakwah di negeri kafir, apalagi di sana ada mukimin dari kaum muslimin, atau mereka-mereka yang bekerja haus terhadap siraman rohani, maka kemaslahatan untuk berdakwah ke negeri kafir merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.